أقدم الصلاة على النبي محمد فقبلها حتما بلا ترديد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. Ulangi salawatmu kepada Nabi Muhammad, karena sesungguhnya salawatmu pasti diterima tanpa ragu diragukan lagi. Jika perbuatan sholat kita, jika perbuatan puasa kita, jika ibadah zikir dan ngaji Quran kita, tahajud, umroh dan haji kita, itu antara diterima dan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ikhlas akan diterima oleh Allah, jika kita khusyuk akan diterima oleh Allah. Tetapi betapa sulitnya menjaga hati untuk ikhlas, betapa sulitnya menjaga ibadah untuk khusyuk, betapa sulitnya saat kita sujud badan kepada Allah, hati pun ikut sujud kepada Allah. Pada saat kita berikrar Allahu Akbar, ada ta'zim di dalam hati kepada Allah. Oleh karena itu, maka kemudian untuk majlis Rasulullah ini, kami berharap rahmat Allah akan diturunkan dengan berkat rintihan kita dalam redaksi solawat yang kita baca kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bersabda di dalam hadisnya, tidak ada satupun yang bersolawat kepadaku sekali kecuali Allah akan turunkan 10 rahmat kepada kita. Kalau anda, saya dan yang hadir semua memperhatikan dengan betul, maka dari awal dibukanya majelis ini sampai kita selesai mendengarkan tausiah tadi, ada ratusan solawat kepada Rasulullah yang telah kita baca. Satu solawat akan menurunkan 10 rahmatnya Allah. 10 solawat akan menurunkan 100 rahmatnya Allah. 100 rahmat solawat akan menurunkan 1000 rahmatnya Allah. Bahwa kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang dirahmati dengan ribuan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mungkin satu tahun ibadah kita kepada Allah belum tentu akan menghasilkan 1000 rahmat seperti yang kita hasilkan pada majlis di mana disebut disanjung.